Aku sering ngelihat kamu di masjid, padahal kamu bukan waktunya sholat udah di masjid. Ngapain kamu di masjid, wahai Abu Umamah? Ada apa? Malham, kata Abu Umamah, alhumumu wadduyunu ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah, dan lagi banyak hutang. Jadi Abu Umamah belum move on dari masalahnya, ditambah lagi ada utang. Jadi kayak bertumpuk-tumpuk gitu kan masalahnya. Terus akhirnya Nabi bilang, afala u'allimuka kalimat idza qultaha fis sabah wal masa adhaballahu humumak wa dafa'allahu duyunak. Boleh enggak aku ajarin satu kalimat yang kalau kamu baca pagi dan petang, Allah akan menghilangkan sedihmu dan membayarkan hutangmu. Boleh, apa itu ya Rasulullah? Dan doa ini populer sih sebetulnya. Nabi bilang, kul, katakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doa untuk move on. Lalu Abu Umamah mendawamkan doa ini setiap pagi dan petang. Kata Abu Umamah, kemudian Allah pun menghilangkan kesedihanku dan membayarkan hutang-hutangku. Maka move on lah Abu Umamah.